Okey, hari ini kita mengadakan program Haiti bersama dengan Ketua Masyarakat Orang Asli Datuk Batin Muslim Orang Asli. Dan ini adalah program yang kita buat untuk tahun ini, setiap tahun, program tahunan. Dan pada hari ini kita juga menjemput salah seorang ikon mu'alaf, iaitu Tuan Farid Rabi Abdullah, yang mana beliau memberi kata-kata semangat, kata-kata perangsang kepada ketua-ketua masyarakat orang asli ini dan juga tok-tok batin ini, supaya mereka menjadi saluran ataupun contoh kepada masyarakat orang-orang asli di 76 kampung di Selangor ini, supaya menanamkan sifat-sifat toleransi, kerjasama dan melaksanakan program-program yang mengeratkan silaturahim antara mereka. Kita banyak melaksanakan program-program bantuan dan juga program-program kerohanian di kalangan orang asli, yang mana dengan kerjasama JAKIM, JAKWA di Selangor ini, supaya masyarakat orang asli ini sentiasa kita santuni, kita bantu, bukan saja dari segi bantuan kebajikan, juga kita bantu dari segi kerohanian dan melihat bantuan-bantuan sesuai untuk anak-anak mereka, supaya mereka dapat melanjutkan pelajaran dan mempunyai peluang-peluang pekerjaan yang lebih baik dan dapat bantu membantu keluarga mereka. Mereka adalah Tok Batin ini dan juga Ketua Masyarakat Orang Asli adalah mereka yang paling dekat dengan masyarakat orang asli. Jadi apabila kita menyampaikan maklumat kepada mereka, mengadakan program dengan mereka, memberi motivasi kepada mereka, insya-Allah dengan kewujudan mereka di kalangan masyarakat itu, kita dapat menyampaikan hasrat kita dan dakwah kita kepada mereka. Semoga program sebegini akan kita dapat laksanakan seterusnya dan lebih besar lagi pada tahun hadapan jika PKP telah diangkat. Sebab tahun ini kita melaksanakan secara kecil-kecilan disebabkan mematuhi SOP dan juga social distancing yang diberikan oleh MKN dan juga Kementerian Kesihatan.